Ya pemirsa, menjelang perayaan Cap Gomeh di masyarakat di Pontianak melakukan sebuah ritual begitu Desti, namanya ritual buka mata. Nah ini tentunya ritual yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat ya Rizky ya. Naga Cap Gomeh sebelum datang ke kelenteng tertua di Pontianak terlebih dahulu berkeliling kota. Genderang tetabuhan terdengar saling bersautan mengiringi gerak tarian replika Naga Cap Gomeh, Kuan Tiebo, meliuk membelah kerumunan penonton. Petualang naga hanya boleh berlangsung selama 3 hari saja. Perayaan Cap Gomeh jatuh pada 8 Februari mendatang atau hari ke-15 Imlek. Cap Gomeh merupakan puncak perayaan Tahun Baru Cina yang tahun ini adalah Tahun Tikus.